Halo teman-teman, hari ini aku mau masak tumis terong putih. Pertama, kita rendam dulu terongnya. Sambil merendam, ini kita potong-potong dulu terongnya. Ini sengaja aku belah agar ketika ada uletnya ini bisa kita buang. Nah, karena ini ada ulatnya, jadi ini kita ambil yang bagusnya saja ya. Jika sudah selesai, kita cuci terongnya. Kemudian kita siapkan bawangnya. Jangan lupa juga panaskan minyaknya. Jika sudah panas, kita goreng bawangnya. Karena ini ada sisa sambal, jadi aku campurkan saja di sini. Kemudian masukkan terong putihnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan penyedap rasa sesuai selera ya. Karena terong putihnya sudah lembut, ini udah bisa kita angkat ya. Nah, ini hasilnya. Dijamin enak ya. Jangan lupa dicoba.